Pemirsa, usai pelaksanaan upacara Hari Kebangkitan Nasional, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah kemarin sore resmi membuka kejuaraan marching band tingkat TK, SD dan SMP sederajat untuk memperebutkan Piala Bupati Cup dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Muaro Jambi. Bertempat di lapangan kantor Bupati Muaro Jambi, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah didampingi Sekretaris Daerah Kepala OPD Kabupaten Muaro Jambi untuk meresmikan dan sekaligus membuka kejuaraan marching band tingkat TK, SD dan SMP sederajat Piala Bupati Cup dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional di Kabupaten Muaro Jambi. Disampaikan oleh penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah dalam kesempatan ini, sangat mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan kejuaraan marching band Bupati Cup tingkat Kabupaten Muaro Jambi tahun 2024. Tentunya pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sangat menyambut baik. Ini kegiatan sangat baik bertujuan mengembangkan bakat dan kreativitas peserta didik melalui marching band. Tentunya antusiasme dan semangat yang ditunjukkan oleh peserta. Kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat persaudaraan antara marching band dari berbagai sekolah di Kabupaten Muaro Jambi. Semoga dengan kegiatan ini, selain untuk berkompetisi, juga sebagai ajang silaturahmi antar peserta didik. Lomba drum band Piala Bupati Muaro Jambi tahun 2024 dengan ini saya nyatakan dibuka. Novia Putri Sanjaya, CTV melaporkan.